Pemirsa, setelah sempat mangkir dalam pemeriksaan pertama kasus hukum buronan Joko Chandra, Anita Dewi Kolopaking hadir dalam pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Pengawas Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Joko Chandra ini diperiksa terkait beredarnya video pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang diduga guna memuluskan PK Joko Chandra. Hingga siang tadi, pemeriksaan masih berlangsung meski belum ada keterangan dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan ini. Namun pemeriksaan ini diduga terkait beredarnya video pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriyatna. Sebelumnya kasus ini sempat ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, namun sejak pertengahan Juli kasus ini langsung ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ini Pak. Jamnya belum tahu ya, kapan? Jamnya apa? Pak, tapi udah datang belum, Pak? Sudah. Enggak, untuk Bu Anita udah datang belum, Pak? Sudah. Bu Anitanya udah datang. Dari jam berapa datang, Pak? Jam berapa ya? Jam setengah. Jam 10-an kira-kira. Untuk agenda pemeriksaannya itu apa sih, Pak, hari ini, Pak? Ya, materi, ya. Nggak tahu aku. Ya, nanti kita tunggu. Apakah keterkaitan dengan pertemuan dengan Kejari Jakarta Selatan? Ya, komprehensif lah semua kira-kira. Pak, ini panggilan kedua ya, Pak, ya? Terkaitnya kemarin. Bukan panggilan. Yang pertama minta ditunda dan hari ini hadir. Nanti aja lah setelah pemeriksaan ya. Jam berapa tadi, Pak, jatuhnya? Sekitar jam 10, setengah 11 lah ya kira-kira ya. Udah masuk ya? Ya, masih proses.